Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat BP, jumpa lagi dengan channel Budi Pegon. Dan untuk kali ini kita berada di Pasar Pahing Botok Winong, Kabupaten Pati, teman-teman. Hari Selasa Pahing, tanggal 31 Mei 2021, 2022. Dan untuk hari ini nggak seperti hari-hari biasanya, teman-teman. Sudah jam 7, untuk tancangan sapi-sapi yang udah laku masih kosong. Masih kosong blong, teman-teman. Oh, ini yang beli cuman ngelihat aja ini. Oh, ternyuh lor pasarnya hari ini. Ternyuh, lemes. Ini kayak Mas Bapi lemes biasanya bat-bat. Iki yo podoae. Mas Gun yo podoae mek ndelok, mendelok iki. Ya mek mbayari bloko bos umplung ora gelem blonjo. Bos Ang iki. Pak Anggoro yo podoae. Ora gelem blonjo mek mendelok. Iki sapine kon uku sapa? Iki rada gelem toko kabeh lur. Aku yo padha ae mek mandelok iki dina iki urung blonjo. Pasar tutup kon buka, pasar buka ora gelem blonjo. Oke, kita lanjut untuk review harga sapi di pasar Pahing Botok Winong Kabupaten Pati kali ini. Mbah Mantan iki piye Mbah Mantan? Wingi pasar buka, pasar tutup pun buka, pasar buka rada gelem blonjo kok piye kok Mbah? Enggak mau blonjo ya piye? Gak gelem blonjo kok piye Mbah kok Mbah? PKM. Wah, pelanggaran Mbah. Pelanggaran Pak. Oke, kita lanjut teman-teman. Minta berapa ini, Pak? 18. Mintanya 18 juta. Semok memplok. Ini bujang. Minta 18 juta. Njaluk 18, Mbah. Wis dinyang piro, Mbah? 17. Baru ditawar 17 sapi mini. Pegon mini iki, teman-teman. Oh, pegon mini. Baru ditawar 17 juta. 17 juta. Baru cerita 17 juta teman-teman. Ternyuh ini untuk mana ngapi ya? Hah? Tutupan terus loh Mas. Kita lanjut lagi. Oh, sapinya masih banyak yang belum laku. Kita tanya yang kecil-kecilan. Tuh, wah cepret. Mbah Nyaman lor gawa akeh iki Mbah Nyaman batbet koyoke. Sajake Mbah Nyaman iki ndek iki akeh-akeh iki batine akeh iki sajake Mbah Nyaman langsung tuku akeh. Iki njaluk pira iki Mbah Nyaman? Iki turunan karo iki njaluk pira? Mintanya 30 juta. Sing iki ireng 21.500. Selanjut lagi yang ini. Duaan. 43. Lanjut lagi sing gede. Orang gone. Bukan punyanya Mbak Nyaman itu lor yang besar. Itu tadi yang ini 43, yang ini 21, yang ini 30 juta dua ekor. Noteng tok aku bose. Direm set. Rime cakram. Iya, jam itu punjul iki ngeti go kotong kene ku piye? Dingi pasar tutup, mbok kon buka, pasar buka ora gelem do blonjo. Piro iki Mas Gemak? Eh Mas. Mas Gemak piro iki? 18.700 teman-teman. Murah meriah. 18.700 murah meriah. Kita lanjut lagi. Ini yang belanja kebanyakan buat sapi-sapi potong. Kalau yang buat korbanan agak sepi ini yang belanja.
daftar sapi hari ini. Beli kurang. Pembeli kurang untuk hari ini. Oga loro. Oga. Sepi sekali yang belanja hari ini teman-teman. Biasanya pada nanya-nanya bet-bet-bet. Ikuti terus videonya teman-teman. Teman-teman bareng Pak Pen. Ini dapat berapa ini Pak Pen? 4 ekor. Pak Pen dapat 4 ekor buluk-buluk. Gak ada saingan nih Pak Pen. Saingan akeh, Pak. Saingan akeh. Ngerti gue sedo kotong. Cancangannya biasanya kebel. Gede, Pak. Biasanya cancangannya itu langsung ke penuh-penuh ini. Masih kosong-kosong. Buat korbanan, Pak. Ayo buat potong, Pak. Roti besar. Kita mulai dari sini. Ini belian harga berapa ini Pak Pen? Limosin cross si metal. Piro? 27.500. 27.500. Ini juga 27.500. 27.500 juga. Sing iki. 25 juta. Singi pira Pak Pen? 26,5. Semok-semok lor sapi pilihan Pak Pen. Setengah, wes mantap iki lur. Wira kumba, Mbah Jan. 31 juta. Ada lagi. Ditem ta? Dipenin ta? Bibit 10 kan tadi. Iki kebek lah. Kamu tak salah siji. Iyo, rumah kape betul no. Ini tak cok bloko iki tanggung. Oh bayaran lor, Pak Kimpli bayaran, nompo bayaran. Pak Kimpli pak. Hitungnya tangan kiwo iki. Ji, ro, lupat. Bayar. Tentu sopan kok. Tewin tangki wapak di kaji pelolom, Warman. Kalau bayaran Mbak Kimpli, kita lanjut lagi sebelah sini teman-teman. Selawe luweh 25 lebih. teman-teman. Pasarnya sepi. Jam 8 masih penuh untuk sebelah sana. Ini minta 25 lebih. Udah ada yang nawar berapa ini Pak? 25 bos. 25 500 pengennya laku piro pak? Pengennya payu piro? Kudu payu ya, selawe ya. Lho are wis dinyang selawe 5. Takon selawe 5. Mokon selawe 5 ini disuruh 25 500. Sudah ngaji. Lama, Mbak.
Pasarnya ternyuh teman-teman. Sepi pembeli yo, dok. Kayak Mbah Samplong yo, lungguh-lungguh bloko ora gelem golek. Sangu petinggi. Oh, njaluk sangu. Iya. Sok pon berarti. Wis go ngulon. Yo. Oke, itu tadi perjalanan kita di Pasar Pahing Botok Winong kali ini teman-teman. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.